Buddy. Sesi ini berperan sebagai pemetaan kondisi dengan harapan talent yang realistis. Buddy berperan dalam membantu menciptakan pemahaman terkait dengan potensi bibit talent. Kemampuan mendengar dan menggali informasi talent sangat diperlukan pada fase ini. Buddy perlu mendengarkan kalimat talent dengan seksama agar tidak ada informasi yang terlewat. Sekarang, mari kita lihat contoh berikut. Halo Ade, apa kabar? Halo Mbak, biasa, excellent. Ah, syukurlah. BTW nih, soal public speaking, menurutmu apa sih itu? Menurut aku, kemampuan ngomong di depan umum, tanpa blank, tanpa grogi, dan juga tegas dalam menyampaikan. Tanpa grogi, tanpa blank. Menurutmu apa sih penyebabnya? Penyebabnya kurang persiapan, juga kurang latihan juga, Mbak. Nah, terus apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi itu? Belum ada sih, Mbak. Belum ada. Bingung soalnya. Kalau kita bikin skala nih, dari 1 sampai 10, menurutmu kemampuan public speakingmu di skala berapa? Menurut aku saat ini ada di posisi 4, Mbak. Skala 4 ya, artinya apa sih itu? Masih sering gugup, terbata-bata, dan juga blank ketika ngomong di depan umum. Nah kalau idealnya skala berapa kalau menurutmu? 8 kali ya, Mbak ya? 8 ya, kalau 8 itu artinya apa? Tenang dalam menyampaikan, tidak grogi, dan juga menguasai materi yang dia sampaikan. Beberapa pertanyaan Buddy bertujuan untuk membangun kesadaran atau awareness dalam diri talent. Talent perlu memahami kondisinya saat ini dan langkah yang perlu ia lakukan untuk mencapai tujuan. Di posisimu sekarang di angka 4, kemudian menurutmu yang ideal itu di angka 8. Nah, apa saja yang sudah kamu coba lakukan? Belum ada sih, Mbak. Soalnya masih bingung juga. Apa saja sih tantangan terbesarmu ketika harus bicara di depan umum? Aku tuh orangnya agak pemalu dan pengen belajar public speaking, tapi bingung mau di mana, Mbak. Indikator keberhasilan fase ini adalah ketika talent sudah memahami kondisi dan tahu gap antara kondisi dengan kenyataan. Bagaimana? Mudah diterapkan, bukan? Selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam!